Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana untuk difahami dan dibuktikan bahawa baginda ini bukan sahaja rasul tetapi ia adalah ikutan yang paling berpengaruh sampai ke hari kiamat. Andai kata kita balik lepas majlis ilmu dan solat fardu pada malam ini, kalau ada ahli keluarga kita selain daripada anak kita, mana cucu kita di rumah, sambil-sambil kita menonton TV dan aktiviti keluarga tu, cuba kita tanya kepada anak ataupun cucu kita, siapakah tokoh ataupun idola yang paling dikagumi oleh ahli keluarga kita tadi? Kita jangan pergi jauh, kita tanya keluarga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka khayra hadhihi al-layla fathaha wa nasaraha wa nuraha wa barakataha wa hudaha wa na'udhu bika min sharri ma fiha wa sharri ma ba'daha. Hasbunallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkalna wa huwa rabbul arshil azim. Ya hayyu ya qayyum برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آمين يا أرحم الراحمين. Yang berusaha barisan kepimpinan Ahli Jawatan Kuasa Masjid Al-Falah, muslimin muslimat, ayah-ayah, ibu-ibu yang saya muliakan, sekali lagi kita memanjangkan dan merafakkan syukur di atas limpah rahmat dan keizinan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hinggalah ke saat ini kita masih lagi mengecapi nikmat kehidupan yang dipinjamkan. Dan insya-Allah kita manfaatkan ruang waktu yang diperuntukkan untuk kita membicarakan mengenai kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dan juga kemuliaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bertambah yakin dan teguh keimanan kita yang menjadi bekal untuk kita kembali bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sedar ataupun tidak, kita dah berada di penghujung Rabiul Awal. Bulan yang saban tahun diulang kembali naratif peristiwa yang berlaku di dalamnya. Namun begitu, ia perlulah difahami bahawa bulan yang mulia ini di antara 12 bulan yang diaturkan Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa bulan ini meliputi bukan sahaja khabar gembira tetapi khabar duka.
khabar gembira itu adalah merujuk kepada keputeraan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan khabar duka itu adalah merujuk kepada kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah bulannya. Namun begitu, hampir ataupun sekira-kiranya 15 abad baginda meninggalkan kita, adakah masih teguh diimani, ditauladani ataupun diikuti dalam setiap dimensi kehidupan kita? Saya kira ruang bicara saya pada malam ini sebenarnya bukan cabaran yang besar, dan medan yang sebenarnya di luar daripada masjid ni. Alhamdulillah, kita direzekikan bertemu dalam ruang ibadah, suasana ibadah dan juga suasana ilmu, boleh dikatakan setiap hari. Saya memerhatikan secara peribadi di kawasan saya, sehingga perkeliling yang terbaru yang dikeluarkan oleh Jabatan Agama Islam membenarkan lagi keluasan kapasiti solat dan juga pengimarahan aktiviti masjid. Secara peribadinya, mungkin tuan-tuan boleh berbeza dengan saya. Saya perhatikan sambutan itu di masjid ini dengan di tempat-tempat yang lain berbeza. Di antara mos dengan mall, mana lebih ramai? Mana lebih orang teruja untuk pergi walaupun sanggup membawa anak kecil? Dan saya terfikir dalam tempoh kita nak menanti kuliah tadi, kita dibenarkan dine in walaupun dalam jarak yang diaturkan, tetapi tanpa pelitup muka sebab kita nak makan kan. Tapi dalam ruang solat ni semua orang pakai pelitup muka. Punyalah kita menjaga supaya dengan ikhtiar ini mengundang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya sepatutnya tempat masjid ini adalah tempat yang paling kita menjaga kebersihan dan kesucian. Kembali kepada apa yang saya bicarakan tadi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana untuk difahami dan dibuktikan bahawa baginda ini bukan sahaja rasul, tetapi ia adalah ikutan yang paling berpengaruh sampai ke hari kiamat. Andai kata kita balik lepas majlis ilmu dan solat fardu pada malam ini, kalau ada ahli keluarga kita selain daripada anak kita, mana cucu kita di rumah, sambil-sambil kita menonton TV dan aktiviti keluarga tu, cuba kita tanya kepada anak ataupun cucu kita, siapakah tokoh ataupun idola yang paling dikagumi oleh ahli keluarga kita tadi? Kita jangan pergi jauh, kita tanya keluarga kita. Kalau anak cucu kita boleh jawab, tokoh yang saya paling kagumi dan saya paling ikuti adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakinilah pendidikan yang diberikan dalam keluarga itu luar biasa. Mengapa saya katakan demikian? Kerana sehingga tempoh yang begitu lama baginda sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kita kepada hari ini, dan juga kerancakan pembangunan tamadun dan kemajuan di dunia pada hari ini, seolah-olah meletakkan baginda sallallahu alaihi wasallam itu hanyalah ikutan dari sudut keagamaan semata-mata. Sebelum saya pergi lebih jauh untuk membicarakan rujukan-rujukan yang dikemukakan oleh manusia, saya nak sebut yang lebih utama, iaitu apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Itu yang paling utama kita bicara dalam hidup kita ini. Selepas itu barulah keutamaannya kepada apa yang
dibicarakan oleh manusia untuk memandu kehidupan kita. Beberapa firman Allah Subhanahu wa taala yang dirakamkan di dalam kitabnya mengiktiraf baginda sallallahu alaihi wasallam. Pengiktirafan yang pertama, surah Al-Ahzab ayat yang ke-21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahu al-azim. Ini rujukan yang pertama. Al-Ahzab ayat 21. Allah Subhanahu wa taala telah mengumumkan kepada kita, bukan sahaja orang beriman tetapi kepada seluruh manusia, bahawa apa yang terdapat pada Rasulullah, diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bagi kita, kita semua adalah suri tauladan yang baik, uswatun hasanah. Muslimin muslimat, ayah-ayah, ibu-ibu yang saya muliakan, yang bagi tahu ni bukan buah fikiran manusia. Yang bagi tahu ni adalah yang merahmati kejadian kita. Sewaktu kita bincang proses perkembangan embrio dahulu, seawal proses persenyawaan yang berlangsung ataupun yang berlaku di antara benih lelaki dan benih seorang wanita itu, bukan satu benih yang terpancar, jutaan benih yang terpancar yang terkandung dalam benih seorang bapa itu. Di dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala juga, satu, mungkin dua, mungkin lebih daripadanya yang bersenyawa dan akhirnya menjadi manusia. Dan di antaranya itu adalah kita pada hari ini, pada malam ini. Sedangkan ibu bapa kita pun tak pernah memilih di antara benih itu nak pilih kita. Semodern mana pun teknologi dalam bidang ONG pada hari ini, obstetrik dan juga gynecology, kita ada IVF, kena masuk semula dalam rahim. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmatnya yang mencipta kita, bagi tahu pada kita, sepatutnya tidak ada yang lebih tinggi daripada ini. Saya buat contoh yang mudah untuk kita memahami ayat ini. Setiap hari kita memerlukan makanan untuk kelangsungan proses perkembangan ataupun kelangsungan biologi kita. Tubuh badan kita perlu makan, perlukan makanan, itu keperluannya. Dan katakanlah kita mendapatkan bekalan makanan itu dengan rezeki yang Allah kurniakan, kita belilah atas pilihan kita. Nak beli di kedai buncit boleh, nak pergi pasar raya yang kelas satu boleh, nak pergi pasar raya yang kelas sederhana pun boleh, kuatlah rezeki kita. Lebih khusus lagi ketika kita memilih jenis buah-buahan yang tertentu. Buah tu dah disusun elok lah di rak buah tu. Lebih-lebih lagi kalau pergi pasar raya yang premium barang-barangnya. Ketika kita ambil plastik nak bungkus buah tu, nak pilih, nak bawa balik, nak beli, nak bayar, kita ambil saja termasuk ke kita terus, ataupun kita ambil, kita belik dulu buah tu, kita tengok kalau boleh tak ada satu tumpuk hitam pun kita tak nak. Sebenarnya yang kita nak makan bukan kulit buah tu, isi buah tu. Apa yang saya nak sebutkan di sini? Betapa selektifnya manusia memilih untuk dirinya. Yang paling baik kita nak.
Itu untuk diri kita. Apakah Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Nabi itu? Bukan utusan yang terbaik. Sebab dia yang mencipta kita. Untuk kita berfikir mengenai ayat ini. Makna yang sedia beriman, makin teguh imannya. Yang masih ragu-ragu di luar sana, mula berfikir mengenai firman ini. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi mereka yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya. Wa zakarallaha katsiran. Dan tanda mengharapkan pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah dengan banyak mengingatinya. Patutlah kata-kata hikmah menyebutkan bahawa lazimnya sesuatu nikmat itu dapat dirasai nikmatnya bila ia telah hilang. Itu hakikatnya. Maka pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu pasti. Pasti. Kalau tak silap saya sebut pada bulan yang lalu, antara hikmah berlakunya pandemik sehingga hari ini, kita dapat mengetahui bilangan kematian setiap hari. Maka kematian itu pasti. Walaupun ada manusia yang Allah rakamkan dalam Al-Quran yang pernah secara peribadinya mengangkat dirinya sendiri pada kedudukan yang diumumkan bahawa dialah Tuhan. Dalam surah An-Nazi'at, Fir'aun, kalau dibahaskan dalam sejarah, dikatakan Fir'aun itu adalah Ramses. Dan Ramses itu bukan satu. Wallahu'alam. Tetapi yang pernah ditegaskan dalam tulisan-tulisan sejarah, Ramses yang mana satu yang disebut Fir'aun dalam Quran tu? Setakat pembacaan saya, dikatakan Ramses dua. Tetapi Allah Maha mengetahui, kita tidak berada di zaman itu. Memadailah kita mengetahui apa yang disebutkan dalam Quran. Apa kata Fir'aun? Ana rabbukumul a'la. I am the Lord. Tetapi apabila Allah merakamkan situasi Fir'aun yang mengaku Tuhan, di saat dia ditimpa musibah, dalam surah Yunus ayat 90 hingga 93, ketika dia lemas, dia kata, qala amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu Israel. Sebelum tu dia mengaku Tuhan. Bukan saja dia mengaku Tuhan. Dia minta Haman untuk membina menara. Dia kata nak tengok Tuhan Musa. Itu yang dirakamkan dalam Al-Quran. Tetapi di saat dia tidak ada tempat untuk dia berpaut dan berpijak, ketika itu terzahirlah bahawa dia adalah makhluk kepada Allah SWT. Itu sebab seangkuh mana pun manusia, setinggi mana pun kedudukan manusia, apabila dia diuji dengan ujian dan musibah, ketika itu terzahir kehambaannya. Maka mengharapkan pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah cita-cita yang paling tinggi bagi orang beriman. Kita memohon, Allahumma inna nas'aluka al-jannah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, teman Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa na'imaha. Ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, kurniakanlah aku syurga dan nikmatnya. Apalah ertinya kalau syurga dan nikmat itu tanpa pertemuan dengan Tuhannya? Sebab itu di hujung surah Al-Kahf, Allah berfirman, faman kana yarju liqa'a rabbihi faly'amal 'amalan salihah. Kalau siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, maka tunaikanlah amal-amal yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Anbiya ayat 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Maksudnya, dan tidaklah, kata Allah Subhanahu Wa Taala, firman Allah Subhanahu Wa Taala,
dan tidaklah diutuskanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan tujuan diutuskan, tujuan perutusan baginda itu dengan nilai rahmat kepada sekalian alam. Ibn Abbas radhiyallahu anhumah ketika mentafsirkan ayat ini dan dinukilkan dalam beberapa tafsir yang muktabar, menyatakan bahawa apabila Allah berfirman rahmat yang dibawa oleh Nabi SAW itu bukan hanya kepada manusia tetapi kepada seluruh objek dan makhluk yang Allah ciptakan di atas muka bumi ini. Dua contoh dan dua rujukan. Rujukan yang pertama, peristiwa ini juga dibahaskan dalam beberapa hadis, antaranya juga yang disebutkan dalam hadis Imam Al-Bukhari. Bahkan hadis lain juga yang pernah disahihkan oleh beberapa muhaddis yang terkini, antaranya Imam Al-Albani. Saya quote nama beliau kerana beliau pernah mensahihkan hadis ni. Saya tak pernah sahih hadis ni. Saya sebut saja. Peristiwanya bagaimana? Sepanjang para sahabat berjemaah menunaikan ibadah bersama dengan Nabi SAW dan Nabi menyampaikan tazkirah ataupun khutbah, Nabi SAW hanya ada kayu untuk bersandar saja. Ini kursi ni cukup empuk tuan. Nabi hanya ada kayu untuk bersandar saja ke depan. Satu hari tampillah salah seorang sahabat yang menawarkan kepada Nabi SAW bahawa sahabat ni kenal seorang carpenter yang pandai membuat mimbar. Kerana apa cadangan itu muncul ataupun timbul? Kerana ketika itu semakin hari semakin bertambah orang beriman dan semakin penuh ruang masjid itu. Jadi kalau Nabi SAW berdiri sama rata dengan sahabat yang lain, yang belakang tu dah tak fokus dah apa Nabi sampaikan. Setidak-tidaknya Nabi naik sikit kedudukan tempat yang tinggi. Maka tiga mata tangga. Ini mewah dah ni. Tiga mata tangga je. Kayu yang dibuat untuk Nabi SAW berkhutbah di atas itu. Ayah-ayah, ibu-ibu yang saya muliakan, sewaktu kali pertama kaki Nabi SAW berada di atas mimbar baru itu, kedengaran tangisan. Dua riwayat. Riwayat pertama sebut, tangisan itu bunyi seperti unta betina yang hilang anak. Dalam hadis. Saya tak tahu lah macam mana nak bunyi, tapi tuan-tuan boleh cari. Maknanya, satu bunyi yang menzahirkan ekspresi sedih. Dan satu lagi riwayat menyatakan bahawa sahabat kata bunyi macam anak kecil menangis. Pandang keliling, tak ada orang bawa anak. Nabi SAW turun ketika itu, tiga anak tangga tadi, Nabi turun, Nabi terus pergi keluar. Tempat yang kayu lama Nabi bersandar tu, Nabi pergi dekat kayu tu. Baginda SAW buat apa tuan-tuan? Dalam riwayat hadis sebut, Nabi usap kayu tu. Nabi masuk balik, Nabi kata apa? Kalau aku tidak hadir ataupun aku tidak melakukan sedemikian pada kayu yang aku pernah bersandar padanya, nescaya bunyi ini akan kedengaran sehingga hari kiamat. Saya tak tahu nak sebut apa tuan-tuan. Bagaimana Allah menzahirkan satu benda yang bukan manusia, objek yang jamid, yang tidak bernyawa, walaupun ada kehidupan tersendiri, spektrum kehidupan yang tersendiri yang Allah kurniakan kepada tumbuh-tumbuhan itu, tetapi menunjukkan bagaimana kasihnya kepada Nabi SAW. Tanda Nabi itu datang dengan rahmat. Satu peristiwa lagi yang saya masih ingat. So,
seorang guru saya di UKM dahulu, dia pernah sebut satu hadis bahawa satu hari baginda SAW bersama dengan sahabat kanan baginda yang bernama Abu Bakar radhiyallahu an, Sayyidina Abu Bakar, berada di atas banjaran Uhud. Kita sebut Bukit Uhud, sebenarnya Uhud tu banjaran. Apa panjang Uhud tu? Ha, tengok dalam Google Maps. Ketika itu banjaran Uhud tadi bergegar, berlaku gegaran. Tapi tak sebutlah berapa skala Richter, jangan tanya saya tuan-tuan, tak sebut dalam hadis. Berlaku gegaran. Abu Bakar radhiyallahu an terus sebut pada bukit banjaran Uhud tu, dia kata apa? Kamu tahu tak atas kamu ni siapa yang berada? Di atas kamu ini sedang berpijak kekasih Allah, ini Rasulullah SAW, dan aku menemani baginda. Gegaran tadi berhenti tuan-tuan. Ini saya masih ingat hadis yang dibacakan oleh guru saya. Itu memberi gambaran kepada apa yang ditafsirkan oleh Ibn Abbas, rahmat yang Nabi SAW bawa ni melebihi makna humanity. Yang ketiga, surah Al-Qalam ayat yang keempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sadaqallahu al-'azim, firman-Nya yang bermaksud, dan demi sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka itu adalah ganti nama yang merujuk kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, la'ala, benar-benar memiliki tuan-tuan, ayah, ibu sekalian yang mana datang masjid ni tanpa pasangan, isteri kat rumah ataupun isteri datang suami kat rumah, balik isyak ni isteri tanya, bang, pergi mana tadi bang? Pergi masjid lah, pergi mana ni? Betul ke bang, pergi masjid bang? Nampak pula pakai baju Melayu sepasang kan? Pergi masjid ke bang? Pergi masjid. Betul ke bang? Betul lah, pergi masjid tadi. Memadai tak kita cakap kita pergi masjid? Kita mesti cakap betul nak menguatkan statement kita tadi. Dalam ayat ni, yang saya baca ayat Al-Qalam ayat keempat ni, Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan dua kali. Yang pertama kalimah inna, yang kedua la'ala. La, huruf lam tu. Kat mana kita boleh temui yang semisal dengan ayat ni? Surah Yasin yang kita baca. Innaka laminal mursalin. Sesungguhnya, dah kata sesungguhnya dah. Engkau wahai Muhammad, la'ala ataupun lamina. Dalam ayat ni, wa innaka la'ala, benar-benar memiliki khuluqin azim. Ayat ini sekali lagi memberi satu kegaliban ataupun kejanggalan pada pertuturan bangsa Arab. Kerana lazimnya memadai apabila menyebut seseorang itu mempunyai sikap dan peribadi yang baik, biasa akan disebut dengan perkataan karimun. Maknanya nak sebut akhlak yang baik itu sifatnya khuluqun karim. Tapi dalam ayat ni Al-Quran meletakkan satu kedudukan yang tidak ada bandingan, iaitu khuluqun azim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau wahai Muhammad SAW benar-benar memiliki pekerti yang agung. Sebab itu bila Al-Quran meletakkan satu kalimah itu, tak ada lagi buah fikiran yang boleh mengatasi kalimah yang telah ditempatkan dalam Al-Quran itu. Sebab itu, apabila ditanya oleh Hisham bin Amir kepada Aisyah radhiyallahu anha, dan hadis ni riwayat Imam Muslim, nak mengetahui
bagaimana kepribadian yang diiktiraf di dalam ayat keempat surah Al-Qalam tadi. Tanya kepada Aisyah. Dan saya kira rujukan ini paling dekat. Sebab yang menyatakan itu adalah pasangan ataupun peneman hidup baginda sallallahu alaihi wasallam. Ayah-ayah, ibu-ibu sekalian, kita dan pasangan kita adalah yang paling tahu tentang diri kita, luar dan dalam. Sebab tu isteri kita bukan saja tahu tentang diri kita, tetapi fail-fail rahsia kita semua disimpan. Saya pun sebut pada malam ni. Dan begitu juga kita mengenai pasangan kita. Jadi bila Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh Hisham bin Amir, bagaimana pribadi Rasulullah SAW? Kana khuluquhul Quran. Yang kita baca Al-Quran tu, walaupun kita berinteraksi dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya intipati dan maknanya itu adalah yang disebut sebagai as-sunan, yang kita sebut pada bulan yang lalu kan, makna al-amsal tu kan. As-sunan itu adalah jamak kepada kalimah sunnah. Kata pluralnya as-sunan, membawa maksud perjalanan hidup. Sebab tu definisi kepada sunnah itu adalah yang meliputi aqwal, kata-kata, sabda Nabi, perbuatan, af'al, takrir, iaitu pengiktirafan Nabi SAW walaupun Nabi tak buat. Dan juga kata para ulama, yang paling sempurna adalah sifat-sifat dan yang meliputi kehidupan Rasulullah SAW itu. Kalau saya sebut dalilnya pun, dalil, tiga dalil dan juga rujukan hadis tadi, kita dah cukup terpahat dah bahawa Rasulullah SAW itu adalah idola dan tokoh ikutan sepanjang zaman. Tapi meminit lagi, cemburu betul masa kita. 1974, satu sumber ataupun jaringan ilmu yang masyhur ketika itu, antaranya majalah Times. Ada orang langgan lagi majalah ni? Ada orang baca? Tak ada dah. Bila saya baca-baca, rupanya majalah Times ini bukan hanya sebagai jaringan ilmu yang memberikan informasi-informasi yang terkini, tetapi sebenarnya di sebalik itu, majalah Times juga adalah sebenarnya satu jaringan pemberitahuan kepada beberapa secret society di barat sebenarnya. Tapi dah lama dah. Majalah ni, saya tak dapat nak tunjukkan sebab kita tak ada sambungan. Harap-harap bulan depan adalah. Saya bawa bahan. Majalah Times ni pada awal 1970 tu, 74, pernah mengemukakan di halaman hadapan siapa pemimpin dunia paling berpengaruh. Saya rasa kita habis isyak lah. Saya tak mahu tunggu azan. Baru tu kita nak berhenti kan. Biar kita habis azan isyak, kita terus main sunat. Kalau ikut nak sebut ni, banyak lagi nak sebut. Tapi kita simpulkan ramuan perbincangan kita pada malam ni. Seseorang tokoh itu, apabila dipuji, disanjung, diikuti oleh followernya, pengikutnya, itu benda yang biasa, itu situasi yang biasa. Tetapi apabila pemimpin ini bukan sahaja diikuti dan dipuji, bahkan diiktiraf oleh lawannya, ini luar biasa. Maksud lawan itu sama ada yang berlainan identiti ataupun yang tidak memihak kepada apa yang dibawa. Saya bawa contoh sebagai kesimpulan itu pada malam ini. Saya yakin ayah-ayah, ibu-ibu,
di depan saya ni lebih jauh dan lebih lama pengalaman hidup daripada saya. Kalau di bidang perniagaan ataupun di bidang kerjaya, masing-masing ada rakan yang bukan saja rakan di negara ini, bahkan mungkin di luar negara. Katakanlah kita tanya salah seorang rakan kita kalau di rantau ni, kita tanya rakan kita di Thailand. Kita tanya dia, siapa tokoh yang kamu paling kagumi dalam sepanjang kamu hidup? Kalau kawan kita di Thailand tu sebut, dia kata tokoh yang paling saya kagumi adalah Tunku Abdul Rahman. Agak-agak tuan-tuan garu kepala tak? Tuan-tuan tanya lagi seorang kenalan tuan-tuan di Timur Tengah, Abu Dhabi ke, Dubai ke, mana ke, siapa tokoh yang paling kamu kagumi? Dia kata tokoh yang paling saya kagumi adalah Allahyarham Datuk Bahaman. Mesti tuan-tuan peningnya. Sebab apa? Jawapannya itu tidak menunjukkan selari dengan identiti bangsanya. Tuan-tuan jumpa pula kawan yang dari sudut agama. Ada rakan niaga Cina ke, ada Hindu ke. Tuan-tuan tanya, siapa tokoh yang kamu ikuti? Dia kata, tokoh yang saya ikuti adalah Muhammad SAW. Tuan-tuan nak tanya apa? Mesti tuan-tuan tanya soalan kedua. You Islam ke? Betul tak? Bermula daripada majalah Time 1974 mengajukan persoalan ini, persoalan ini sememangnya menimbulkan kontroversi di setiap lapisan golongan sosiologi, ahli politik, ahli akademik dan sesiapa sahaja. Dibahaskan sekian lama. Dan apabila tidak ada kriteria yang khusus untuk meletakkan pemimpin itu yang mana pada kedudukan yang paling masyhur dan paling diikuti, sehinggalah timbul beberapa tahun selepas daripada itu sebuah karya yang berjudul The 100, A Ranking of the Most Influential Person in History. Saya bawa chapter pertama pada malam ni. Siapa tulis buku ni? Michael Hart. Siapa Michael Hart ni? Christian. Dari mana? US. 30 tahun dia pertahankan buku dia. Kerana apa? Dia letakkan dalam buku 100 pemimpin dunia paling berpengaruh, nombor 1 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk isyak. 14 saat. Mengapa Michael Hart meletakkan Baginda SAW sebagai pemimpin berpengaruh dalam karyanya ini dan dipertahankan? Kita jumpa bulan depan. Ya? InsyaAllah, saya doakan ayah-ayah, ibu-ibu, simin muslimat sekarang dilimpahkan dengan kesihatan yang baik, keafiatan untuk terus mengabdikan diri kepada Allah SWT dalam cabaran di akhir zaman ini yang cukup mencabar. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Kita akhiri majlis ilmu kita dengan kafaratul majlis dan suratul ansur. Subhanallah, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu salihat, wa tawasaw bilhaqi wa tawasaw bilsabr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.